Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keberadaan hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan menjaga kesehatan kita. Yakinlah, aku pasti bisa. Nah, hari ini bertemu dengan Bu Ani di Sentra Seni. Di hari ini, Bu Ani mau ngajak anak-anak belajar bersama. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu kepada Allah. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu bagi kita semuanya. Amin. Sikap manis anak-anak kalau berdoa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ila hadratis syekh Abu Qadir Jailani wa ila hadrat Syekh Hasim Asari wa ila muassasah tarbiyah Islamiyah wa ila asatidina wa talamidina wa walidina Syailamul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Nah, anak-anak, kita lanjutkan doa sebelum belajar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, hari ini sudah selesai anak. Kita lanjutkan sholawat nariyah. Semoga Allah selalu memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli sholatan kamilatan wa sallim salaman Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-qadu wa tafariju bihi al-kurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu wasohbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah selesai berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya, ayo mari kita sama-sama nyanyikan lagu Rukun Iman. Satu, dua, tiga. Rukun iman ada enam. Iman kepada Allah, malaikat kita. Dari lagu itu, nanti kalian semua hafalkan bersama-sama ya. Jangan lupa, selalu semangat untuk belajar. Aku pasti. Anak-anak, hari ini bertemu dengan Bu Ani. Bu Ani hari ini membawa banyak benda. Nah, coba perhatikan benda yang ada di depannya Bu Ani ini. Nih. Terus apa ini?
Kan? Apa yang dibawa Bu Ani ini? Oke. Terus seperti ini dan seperti ini. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat benda-benda yang ada di depannya Bu Ani, sekarang anak-anak sebutkan benda-benda yang Bu Ani tunjuk hari ini. Nah, ini buah apa ini? Betul, tomat. Dan ini sayur apa? Nah, sekarang ini sayuran apa ini? Betul, wortel. Warnanya apa? Ya, betul. Berapa jumlahnya dari benda ini? Satu, dua. Berapa? Dua wortel. Oke. Sekarang sebutkan sayur apa ini? Jagung. Betul. Benar sekali. Kita hitung berapa jumlahnya? Satu, dua. Dua jagung. Sebutkan warna dari jagung ini. Warna apa? Kuning. Benar. Nah, sekarang Bu Ani bawa sayur lagi yang panjang. Apa ini namanya? Sayuran apa? Coba sebutkan. Nah, betul, sayur kacang. Kita hitung sayurnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh kacang panjang. Betul, benar sekali. Sekarang Bu Ani bawa satu ikat. Apa ini? Sayur bayam. Betul, warnanya apa? Betul, hijau. Nah, di sini juga ada sayur lagi yang tidak sama dengan sayur yang tadi. Nah, ini namanya sayur kangkung. Apa? Kangkung. Nah, warnanya apa? Ya, betul, hijau. Nah, anak-anak, setelah anak-anak memperhatikan tadi dan menyebutkan dan menghitung, tugas anak-anak di rumah adalah membuat video bersama mama saat makan sayur-sayuran dan nasi, ya. Nah, anak-anak harus suka sayur karena biar badannya sehat, biar jadi anak yang cerdas karena banyak vitamin yang masuk ke dalam tubuh kita. Siap ya, anak ya? Kirim videonya ke link pada hari nanti diberi jadwal sama Bu Ani. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan kita hari ini sudah selesai. Nah, jangan lupa kerjakan tugas dengan gembira. Jangan lupa membaca bismillah dan doa terlebih dahulu. Anak-anak, jangan lupa tetap menjaga kesehatan kita, yaitu menjaga 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga kerumunan anak-anak. Jaga diri di rumah, semoga kita tetap selamat dan kita tetap sehat biar kita bisa masuk sekolah. Oke. Nah, oke, hari ini kita berdoa terlebih dahulu sudah setelah selesai kegiatan. Oke, siap, sikap manis, membaca surat Al-Asr, doa keluar rumah, dan doa kafaratul majelis. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi husr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil
hadrul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sudah selesai belajar di rumah bersama mama, didampingi mama dan bu guru di sekolah. Oke, terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.